Kalau dari samping ini nggak kelihatan ya, alias rodanya ini masuk ke dalam. Nah seperti ini sudah rata bodi ya. Sekarang kita lihat dari belakang juga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Penter saya. Di vlog kali ini saya sudah kedatangan sebuah adapter ya, adapter velg. Dan karena kemarin waktu pemasangan velg ini nggak jadi pakai spacer ya, jadi ini saya belikan adapter velg. Nah seperti ini saya beli online ya. Untuk detail harga dan link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi ya, untuk link pembeliannya dan detail harganya ada di akhir video. Oke, dan sebelum saya pasang adapter velg ini, kita lihat ya, ini kalau dari samping ini nggak kelihatan ya, alias rodanya ini masuk ke dalam. Jadi saya belikan adapter biar agak keluar. Nah seperti ini. Nah nanti kita akan bandingkan ya, sebelumnya ini ya, sebelum saya pasang dan sesudahnya nanti seperti apa. Oh ya, dan ini adaptarnya ini ya, ini saya beli yang 3 cm tebalnya. Oke, dan sekarang untuk mempersingkat durasi vlognya langsung saja ya, saya akan dongkrak dan saya akan lepas velgnya ini. Nah, oke semuanya, dan ini untuk bannya sudah terlepas ya. Dan sekarang langsung saja kita akan pasang adapter ini dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, oke semuanya, dan ini yang sebelah sudah terpasang ya, dan sekarang kita lihat dari depan. Nah seperti ini sudah rata bodi ya. Sekarang kita lihat dari belakang juga. Nah kalau kita lihat dari belakang juga lebih keluar dikit ya. Nah seperti ini, tapi untuk yang di bagian sini masih aman ya, masih rata. Kalau dari spakbor ini emang keluar dikit, tapi ini rata ya sama body. Jadi untuk space di sini antara ban dan pernya ini juga agak sedikit lebih jauh dikit ya. Dan ini berarti kalau lewat yang jalan yang berlubang itu aman ya, nggak takut bannya kegesek sama pernya ini. Nah seperti itu, dan sekarang kita akan bandingkan dengan yang sebelahnya yang belum saya pasang ya. Nah ini kalau kita lihat dari belakang, nah seperti ini, dan nah ini yang belum ya, ini terlalu mendem. Nah seperti itu.
Oke. Dan sekarang waktunya saya akan pasang yang sebelah sini. Nah, oke semuanya, dan ini untuk adaptornya sudah terpasang ya semuanya. Dan ini di sisi penumpang bisa kita lihat. Untuk hasilnya seperti ini ya, rata bodi. Nah, seperti itu. Dan untuk yang sebelah di sini kita lihat juga ya. Nah, seperti ini juga sudah rata bodi ya. Jadi untuk pemasangan adapter ini sudah selesai, dan untuk manfaat dari pemasangan adapter ini selain untuk membuat rodanya keluar, ini juga bisa sedikit menambah kestabilan ya, karena kalau tidak pakai adapter kan terlalu masuk, jadi gampang limbung ya. Dan kalau dipasang otomatis jarak sumbu antara roda ini dan yang sana itu agak lebar ya, jadi lebih stabil sedikit, dan itu mengurangi limbung juga. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini tentang pemasangan adapter ini ya, adapter velg Pajero di mobil Panther kapsul ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di klik like, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalau ada video baru kalian mendapatkan notifikasi di HP kalian. Dan oke, mungkin itu saja ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.